Para hadirin, dipersilakan untuk berdiri untuk menyambut prosesi pemberkatan pernikahan antara Saudara Dennis Tambrin dengan Saudari Jessica Masri. Ya, kepada para hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada kedua orang tua dan kedua mempelai dipersilakan duduk yang telah disediakan. Kepada kedua mempelai dipersilakan duduk ke pelaminan. Selamat pagi kepada kedua mempelai dan kedua orang tua dari kedua mempelai dan hadirin berbahagia. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam kesehatan bagi kita semua. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 4 bulan Juli tahun 2021, di hadapan para Buddha telah menghadap kedua mempelai untuk diberkati dan diberkahi pernikahannya secara agama Buddha. Sebelum saya melaksanakan upacara pemberkatan pernikahan ini, perkenankanlah saya terlebih dulu untuk bertanya kepada kedua mempelai. Kepada Saudara Dennis Tambrin, apakah ada keberatan-keberatan di dalam diri saudara yang menghalangi saudara untuk menikah dengan Saudari Jessica Masri secara agama Buddha?
Ya, tidak keberatan. Tidak ada keberatan. Apakah ada paksaan-paksaan, apakah ada paksaan-paksaan dari pihak lain atau pihak ketiga? Tidak ada. Tidak dipaksa oleh Jessica. Dipaksa tidak oleh Jessica? Tidak. Dijawab? Tidak. Tidak. Jessica yang jawab. Berdasarkan saling cinta mencintai. Kenapa? Berdasarkan saling cinta mencintai. Betul. Silakan utarakan cintanya kepada Jessica. I love you, Jessica. I love you, Jessica. Ya, kasih aplaus. Ya, selanjutnya kepada saudari Jessica Masri, apakah ada keberatan-keberatan di dalam diri saudari yang menghalang saudari untuk menikah dengan saudara Dennis Tambrin secara agama Buddha? Tidak. Apakah ada paksaan-paksaan dari pihak lain atau pihak ketiga? Tidak. Dijawab? Tidak diancam oleh Dennis. Diancam tidak oleh Dennis. Tidak. Berdasarkan saling cinta mencintai. Betul. Silakan utarakan cintanya kepada Dennis. Enggak pernah menyatakan cinta nih kepada calon suaminya. Ya, silakan. Malu-malu mic-nya enggak dipakai. Ya, kasih aplaus dong. Ya, papa mamanya hadirin sudah mendengar ya, mereka berdua dalam pernikahan ini berdasarkan saling cinta mencintai. Karena dalam suatu pernikahan tidak boleh ya dibawa paksaan maupun dibawa ancaman. Keduanya harus saling suka sama suka atau saling cinta mencintai. Setelah mendengar tidak ada keberatan-keberatan dari kedua calon mempelai, maka upacara dapat dilaksanakan. Kepada papa dari kedua calon mempelai, silakan maju ke depan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasattva, pancarkanlah cinta kasih dan kasih sama kepada kami yang pada hari ini melaksanakan upacara pemberkatan pernikahan antara saudara Dennis Tambrin dengan saudari Jessica Masri. Semoga upacara ini berjalan dengan baik dan penuh berkah. Sadu, sadu, sadu. Kepada kedua mempelai, silakan duduk kembali ke pelaminan.
Mohon perhatian kepada para hadirin yang ingin meliput upacara pemberkatan pernikahan ini dengan menggunakan HP, dipersilakan, tapi jangan diposting atau diupload ya ke sosial media. Karena mempelai dan kedua orang tua tidak memakai masker. Romo mengizinkan karena mereka semua sudah di PCR. Ya, kepada kedua teman mempelai, mari kita bersama-sama memberi hormat dan sujud kepada Buddha, Dhamma dan Sangha dengan memanjatkan nama Kragata dilanjutkan dengan Wandana, Tisarana dan Pancasila. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami, Panatipata Weramanisikapadang Samadhiyami, Adinnadana Weramanisikapadang Samadhiyami, Kame Sumicacara Weramanisikapadang Samadhiyami, Musawadam Weramanisikapadang Samadhiyami, Suramerayam Majapamadatanam Weramanisikapadang Samadhiyami.
Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Terpujilah Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, dan para Bodhisattva Mahasattva yang merupakan sumber cinta kasih, kasih sayang dan kebijaksanaan, berkaitan sucikanlah kedua cinta pernikahan ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan suami istri ini. Semoga cincin ini senantiasa mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kasih sayang, serta kesetiaan yang tiada hentinya sepanjang penghidupan ini yang mereka janjikan di hadapan para Buddha, Bodhisattva Mahasattva pada hari yang berbahagia ini. Sadu, sadu, sadu. Kepada kedua teman pelat bisa untuk berdiri saling berhadapan. Halo. Ya, kepada Saudara Dennis Tambrin, saya persilakan kepada Saudara untuk mengucapkan ikrar pernikahan seraya memasangkan cincin pernikahan di jari manis Jessica Masri. Kepada Saudara Dennis, saya persilakan. Di hadapan para Buddha dan Bodhisattva Mahasattva serta semua yang hadir di sini, saya Dennis Tambrin dengan ini menyatakan mengikatkan diri menjadi suami dari Jessica Masri. Saya akan sentiasa mencintai, menghormati, melindungi, dan membahagiakan dalam suka dan duka sepanjang hidup kami. Sebagai ikatan perkawinan, saya pasangkan cincin ini di jari manismu. Semoga kami sentiasa dalam bimbingan dan lindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, kepada Saudari Dennis, kenakanlah cincin lambang cinta kasih dan kesetiaan di jari manis istrimu. Ya. Ya, kepada Saudari Jessica Masri, saya persilakan kepada Saudari untuk mengucapkan ikrar pernikahan seraya memasangkan cincin pernikahan di jari manis Dennis Tambrin. Kepada Saudari Jessica, saya persilakan. Di hadapan para Buddha dan Bodhisattva Mahasattva serta semua yang hadir di sini, saya Jessica Masri dengan ini menyatakan mengikatkan diri menjadi istri dari Dennis Tambrin. Saya akan senantiasa mencintai, menghormati, melindungi, dan membahagiakan dalam suka dan duka sepanjang hidup kami. Sebagai ikatan perkawinan, saya pasangkan cincin ini di jari manismu. Semoga kami senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, kepada Saudari Jessica, kenakanlah cincin lambang cinta kasih dan kesetiaanmu di jari manis suamimu. Nah, Dennis dan Jessica menghadap ke kameramen. Maju lagi sedikit.
Ya, diabadikan cincinnya. Dennis pegang pinggangnya Jessica. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kepada kedua mempelai, selanjutnya Bang Kerudungan Kain Kebahagiaan yang akan dilakukan ayah atau papa dari kedua mempelai. Berdasarkan pada Nguttara Nikaya 2 kelompok 57, pernikahan dipuji oleh Buddha adalah pernikahan antara seorang laki-laki yang baik dengan seorang wanita yang baik. Bagikan seorang dewa dan dewi. Maka dapat disimpulkan pernikahan menurut tata cara agama Buddha mengandung asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, demikian pula sebaliknya. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam perkawinan agama Buddha tidak mengenal poligami maupun poliandria, cukup dengan satu pasangan saja. Kepada papanya, siapa silakan untuk mengkudunukan kain kebahagiaan. Pada kedua mempelai, Bang Kerudungan Kain Kebahagiaan yang dikerudungkan kepada kalian berdua itu merupakan lambang bahwa kalian berdua sepanjang penghidupan ini senantiasa menyatu dalam satu ikatan suami istri. Selanjutnya kepada papa mamanya dipisahkan untuk berdiri.
Dana Silesa Nicam Uda Pacayino Dataro Damawan Danti Ayo Wano Sukang Balang Mawanto Sabamanggalam Rahkan Susaba Dewata Saba Buddha Nubawena Sada Sorti Pawan Sute Bawanto Saba Mangkalam Rahkan Susaba Dewata Saba Dhamma Nubawena Sada Sorti Pawan Sute Bawanto Saba Mangkalam Rahkan Susaba Dewata Saba Sangga Nubawena Sada Soti Bawantu Te. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat berbahagia ya kepada penuh mempelai. Karena pada hari ini kalian berdoa telah mengikrarkan diri menjadi pasangan suami istri di hadapan para Buddha, Bodhisatwa, Mahasatwa. Ya, Buddha mengatakan ada tiga jalan karma, yaitu karma masa lalu, karma masa sekarang, dan karma masa yang akan datang. Sebenarnya kalian berdoa pada masa yang lalu telah menjalin hubungan perjodohan. Dikarenakan pada masa yang lalu kalian berdua mempunyai satu keyakinan yang sama. Dan kalian berdua juga bersama-sama bertekad untuk menjadi pasangan suami istri di kehidupan yang sekarang ini. Perkawinan adalah sebuah kesempatan untuk melatih menyenangkan orang lain daripada diri sendiri. Suatu perkawinan akan berjalan dengan harmonis dan bertahan lama jika kedua pihak ingat akan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Walaupun untuk membentuk suatu rumah tangga yang penuh bahagia tentu tidak mudah ya, karena kalian berdua dilahirkan dari keluarga yang berbeda, dididik dari keluarga yang berbeda, juga mempunyai latar belakang dari keluarga yang berbeda. Namun untuk memastikan agar rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis, kalian berdua perlu menyelaraskan kehidupan kalian masing-masing, yaitu dengan memperkecil perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri kalian. Bagaimana agar rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis? Ada beberapa faktor yang dapat menopang agar rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis, yaitu kalian berdua harus saling menghargai, saling menghormati, saling percaya, saling setia, saling mengalah, saling membantu, dan saling berkomunikasi. Di dalam agama Buddha tidak dibahas hak seorang suami, yang ada hanya kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga. Di dalam Manggala Sutta terdapat sebuah bait yang bunyinya sebagai berikut. Mata pitu patanam puta darasa sanggaho anakula cakamata etam manggala mutama. Artinya, menyokong dan merawat ayah dan ibu, membahagiakan anak dan istri, pekerjaan bebas dari kelautan, itulah berkah utama. Ya Dennis dan Jessica, kalian berdua semasa kecil, semasa remaja dirawat oleh papa mama ya, dibesarkan oleh papa mama, dididik oleh papa mama. Sekarang kalian berdua sudah beranjak dewasa, sudah masuk ke kehidupan rumah tangga. Sekarang sudah dibalik, kalian berdua harus bisa menyokong dan merawat ayah dan ibu ya. Ya, yang terakhir adalah jangan membawa api yang ada di dalam rumah keluar rumah. Artinya, seorang istri seharusnya tidak menceritakan keburukan-keburukan suami atau mertuanya kepada orang-orang di luar. Demikian pula tidak menceritakan kekurangan-kekurangan atau pertengkaran-pertengkaran yang ada di dalam rumah tangga kami berdua kepada orang-orang di luar. Sebaliknya, jangan memasukkan api yang ada di luar rumah masuk ke dalam rumah. Artinya, seorang istri seharusnya tidak mendengarkan hasutan-hasutan atau gosip-gosip dari istri-istri lain dan mohon masuk ke dalam rumah ya. Ini Buddha mengatakannya sudah menjadi kebiasaan atau kodrat seorang wanita ya. Seorang wanita kalau berkumpul dua orang, tiga orang mungkin bicaranya masih positif. Tapi kalau sudah empat, lima bicaranya apa? Gosip ya, ini yang harus dihindari ya.
Itulah yang dapat saya sampaikan kepada kalian berdua. Semoga bermanfaat bagi kalian berdua dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Romo bajangan jadi panjang-panjang ya, karena masih penepi. Ini juga ngap juga sih pakai masker ya. Ya, selanjutnya pembukaan kain kebahagiaan oleh ibu dari kuda mempelai. Kepada ibu, silakan untuk membukakan kain kebahagiaannya. Sebentar ya, karena ruangannya terlalu sempit. Kepada saksinya atas nama Kelvin Tambrin, hadir. Ambil dari belakang Romo juga. Saksi pertama, KTP perlu. Udah ada, kamu punya udah ada. Ini ya, Kelvin ya. Iya. Nah, udah ada. Ini ya. Nama jelas. Udah lagi. Adik ya. Saksi berikutnya, Eli, silakan hadir Eli. Kepada kamu mempelai, silakan maju ke depan. Ini dibaca dulu, apakah namanya sudah benar? Dennis Tambrin, nama papa mama, tempat tanggal lahir. Jessica tulisannya begini ya, Jessica ya, Masri benar, nama papa mama, tempat tanggal lahir, sudah benar, fotonya benar foto kalian, kalau foto kan tidak di make up ya. Silakan, Denis terlebih dahulu,
hajat. Main robot aja lu. Ruangannya Dennis. Lagi, banyak. Tanda tangan. Ini tanda tangan. Amat cepat. Ini tanda tangan aja, tidak perlu nama jelas. Ini nama itu Inan, kita tulis Inan. Lagi masih banyak. Ini surat kontrak ya, kontraknya seumur hidup. Ini tanda tangan saja, tidak perlu nama jelas. Kepada Saudara Dennis Tamrin dan Saudari Jessica Masri, saya Yoko Firmansyah selaku Rohaniwan Perkawinan Agama Buddha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, suatu pernikahan dinyatakan sah apabila telah dilaksanakan upacara pemberkatan pernikahan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setelah dilaksanakan, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang kalian ajukan kepada saya, maka pernikahan kalian Buddha secara agama Buddha, saya nyatakan sah. Ya, selamat ya. Akhirnya terlaksana juga ya. Ya, selanjutnya mari kita tutup upacara pemberkatan pernikahan. Silakan. Kepada kedua mempelai, mari kita tutup upacara pemberkatan pernikahan ini dengan memanjatkan nama karagata.
Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Ya, kepada kedua mempelai, di dalam sutra bhakti seorang anak dikisahkan. Suatu ketika Buddha sedang menuju ke arah selatan dengan disertai beberapa orang murid-muridnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan Buddha melihat ada seonggok tulang belulang manusia. Kemudian Buddha menghampiri dan memberi hormat kepada seonggok tulang belulang manusia. Kemudian muridnya bertanya yang bernama Ananda, mengapa Bhagava memberi hormat kepada seonggok tulang belulang manusia? Buddha mengatakan, Ananda, mungkin saja tulang belulang tersebut adalah tulang belulang orang tua saya maupun sanak saudara saya. Kemudian Ananda bertanya kembali, Bhagava, mengapa tulang belulang tersebut ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam? Buddha mengatakan, Ananda, tulang belulang berwarna putih adalah tulang belulang seorang pria. Sedangkan tulang belulang yang berwarna hitam adalah tulang belulang seorang wanita yang telah melahirkan anak-anaknya dan menyusui anak-anaknya. Seorang wanita yang telah melahirkan anak-anaknya dan menyusui anak-anaknya, ketika kematiannya, tulangnya akan menjadi hitam dan ringan. Kemudian Ananda bertanya kembali, Bhagava, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas jasa budi orang tua kita? Buddha mengatakan, Ananda, walaupun kita dapat menggendong orang tua kita, mengelilingi 7 kali Gunung Semeru, jasa orang tua tak akan terbalaskan. Terutama ibu, ya mama, yang telah melahirkan, merawat anak-anaknya. Ada 10 kebaikan seorang ibu. 3 diantaranya, seorang ibu itu rela memberikan sari-sari makanan kepada anaknya. Sedangkan ibunya sendiri hanya makan ampasnya. Seorang ibu rela memindahkan anaknya tidur di tempat yang kering. Sedangkan ibunya sendiri tidurnya di tempat yang basah. Pada zaman dulu mereka tidur itu di atas rumput yang namanya rumput kusa. Hanya beralaskan selai kain. Ketika anaknya pipis, anaknya ngompol, mamanya pindahkan ke tempat yang kering, sedangkan mamanya sendiri tidurnya di tempat yang basah. Seorang ibu selalu memikirkan ketika anak-anaknya jauh darinya. Ya, ya Denis dan Jessica, kalian berdua, mungkin semasa kecil, semasa remaja, tanpa kalian sadari, telah membuat hati orang tua bersedih. Ya. Rasanya tidak pernah ada seorang anak pun yang tidak pernah bicara keras ya kepada papa atau mama ya. Bahkan kadang-kadang nasihatnya juga dicuekin ya. Nah, Denis dan Jessica, sekali dalam seumur hidup kalian berdua juga bisa memberikan ungkapan kepada papa mama ya. Mohon maaf kepada papa mama, mohon restu kepada papa mama. Dalam ini kepada papa mama dari Denis, kemudian papa mama dari Jessica. Saya persilakan. Ini dimundurin dulu. Papa mama dimajukan dulu ya. Nah, kamu bangun dulu. Soalnya tempatnya. Maaf ya, tempatnya agak sempit sekali. Lagi maju lagi. Ini di itu. Lagi maju lagi. Enggak apa-apa. Lagi maju lagi deh. Lagi. Nah, ya. Ya,
Jessica di Mama, Dennis di Papa. Ya, silakan Dennis berikan ungkapan kepada Papa dan Mama. Mau pakai mic? Boleh ya, harus pakai mic. Jadi semua pada dengar ya. Sebentar, sebentar. Ya, sekali dalam seumur hidup kalian ya. Silakan Dennis. Ya, Papa, Mama, terima kasih telah menjaga saya dari kecil dan sampai dewasa sekarang. Saya sangat berterima kasih telah menghidupi dan tempat saya. Ya, saya sangat bahagia telah dia terbesar yang Papa Mama bisa kasih saya adalah merestui saya dan Jessica sebagai istri saya. Jadi terima kasih. Ya, silakan Jessica diberikan mic-nya kepada Jessica. Dan jika misalnya ada salah dulu pas kecil ataupun sekarang secara langsung tidak langsung saya minta maaf. Terima kasih ya. Ya, Jessica, silakan. Thank you. Sudah cukup Jessica? Oh sudah cukup. Mungkin papa mamanya ingin memberikan wejangan kepada putra-putrinya. Silakan. Diberikan papa atau mama. Ya, sebagai orang tua, kita selalu serba memaafkan apapun kesalahan anak-anak. Yang penting anak-anak bisa bahagia. Dan saya senang sekali Dennis dan Jessica bisa mencapai ini hari menjadi suami istri. Ya, mungkin mamanya ingin menambahkan. Mama hanya doakan kalian selalu bahagia. Ini paling penting. Oke. Okay. Hidup rukun-rukun ya, saling mengalah ya. Ya, tundukkan kepalanya di pangkuan Papa Mama, Dennis dan Jessica. Dennis dan Jessica, kalian berdua mundur dulu. Dennis mundur dulu, Jessica mundur dulu.
Ya, berlutut. Dennis mundur lagi, Dennis. Jessica mundur lagi sedikit. Nanti waktu Pai Kui, dahinya nyentuh lutut papa atau mama. Ya. Bersama-sama Pai Kui 3 kali kepada papa dan mama sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang tua. Pai 3 kali sampai bawah. Ya, papa mamanya dibangunkan, putra putrinya, dua-duanya dibangunkan. Ya, Jessica mundur dulu, Jessica mundur. Jessica yang mundur dulu. Dennis peluk mama Dennis, mama yang melahirkan merawat Dennis dari bayi hingga dewasa. Ya, peluk papa. Kamsia papa uang jajannya. Ya, selanjutnya kepada papa mama dari Jessica. Tolong kursinya bisa. Oh, ini Dennis dan Jessica akan memberikan kenang-kenangan kepada papa mama. Mohon diberikan. Papa mamanya berdiri, diberikan bersama-sama. Ya, mohon diterima papa mama kenang-kenangan dari putra-putrinya. Ya, sementara ini bunga fresh. Mudah-mudahan tahun depan bunga deposito yang diberikan. Ya, silakan kepada papa mama dari Jessica. Dimajuin. Jadi ini mundur dulu papa mama ya. Oke ya. Dimajuin dulu. Lagi mundur lagi. Lagi papa mamanya maju dulu. Lagi depan lagi. Ya, Jessica dan Dennis juga akan memberikan ungkapan kepada papa mama. Ya, mic-nya diberikan. Thank you, papa mama. Sudah besarin aku. Enggak apa-apa, silakan. Masih mau ngomong? Oh, cukup. Ya, silakan Dennis. Ya, silakan Dennis, berikan ungkapan kepada papa mama. Ya, papa mama, terima kasih telah menerima saya sebagai menantu, ya bukan menantu, udah. Udah sekarang sebagai anak sendiri, terima kasih telah menerima saya apa adanya. Jika saya ada salah, tolong maafkan aku. Ya, terima kasih. Ya, mungkin papa mamanya ingin memberikan wejangan kepada putra-putrinya untuk bekal bagi mereka dalam mengarungi bata rumah tangga. Silakan. Mama mendoakan kalian berdua semoga berbahagia sampai tua. Ya, mungkin papanya ingin menambahkan. Papa, sama. Sudah cukup. Enggak tahan ya, takut terharu ya. Ya, silakan tundukkan kepalanya di pangkuan papa mama. Oh ayah ibuku, amin.
Ya, Dennis dan Jessica, kalian berdua mundur dulu. Ya, bersama-sama baikku tiga kali kepada Papa dan Mama sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang tua. Baik, tiga kali bersama-sama. Ya, Papa Mamanya dibangunkan, putra putrinya, dua-duanya dibangunkan. Dennis, mundur dulu Dennis. Jessica peluk mama, mohon doa restu dari mama, mama yang melahirkan Jessica dari bayi hingga dewasa, peluk papa. Ya, Dennis, peluk mama. Ya, peluk papa. Papa mamanya silakan duduk kembali. Oh ini, iya. Jessica dan Dennis akan memberikan kenang-kenangan berupa karangan bunga kepada Papa dan Mama. Mohon diterima, diserahkan bersama-sama. Ya, silakan fotografer diabadikan. Menghadap ke sana. Papa Mama menghadap ke sana. Ya, Papa Mamanya silakan duduk kembali. Kepada kedua orang tua dari kedua mempelai dan hari yang berbahagia, demikianlah serangkaian jalannya upacara pemberkatan pernikahan antara saudara Dennis Tamrin dengan saudari Jessica Masri telah dilaksanakan dengan sempurna. Selanjutnya kepada kedua mempelai dan kedua orang tua dari kedua mempelai dipersilakan untuk berfoto dengan Romo. Foto selanjutnya akan diatur oleh tim wedding organizer-nya. Silakan. Bunganya bisa tolong dipegangin.